Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di TPU, tempat pemakaman umum Islam yang berlokasi di Warung Bingung, Kota Depok. Pemakaman TPU ini diperuntukkan khusus kepada masyarakat Muslim, dan area makam sangat strategis, tepatnya di Jalan Raya Limo Cinere yang tentunya sangat mudah sekali untuk dijangkau. Full, targetnya full. Terus jalan. Ketika akan memasuki bulan Ramadan, sebagian orang pasti disibukkan dengan berbagai aktivitas, salah satunya adalah nyekar. Tradisi nyekar atau ziarah kubur biasanya dilakukan beberapa hari sebelum bulan Ramadan tiba, di mana orang-orang akan mengunjungi kerabat yang telah meninggal. Sebenarnya tradisi nyekar merupakan tradisi atau budaya yang dirawat turun-temurun oleh sebagian orang. Tujuannya tidak lain ialah untuk mendoakan kerabat atau saudara yang sudah lebih dulu berpulang, serta membersihkan makam dari rumput-rumput liar dan menabur bunga. Selain itu, adanya tradisi nyekar atau ziarah kubur sebelum bulan Ramadan itu juga untuk meningkatkan spiritual kita. Sebagai manusia, jika kita sebenarnya hanya menunggu waktu kematian, baik itu tua maupun muda, bahkan masih bayi sekalipun. Dengan demikian, ketika diri ini ingat akan kematian, maka kita akan menghindari segala perbuatan yang bersifat jelek dan meminta ampunan atas dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Nabi disebutkan jika zaman dahulu, ziarah kubur sebenarnya dilarang karena diyakinin manusia belum cukup memahaminya. Namun sekarang sudah dibolehkan. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi saat ini berziarahlah kalian. Karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian ada tata cara yang harus dilakukan saat akan berziarah kubur, harus memiliki wudu atau suci, mengucapkan salam pada ahli kubur, panjatkan doa untuk almarhum atau almarhumah, membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran, jangan menginjak bagian atas kuburan, jangan berkata kotor atau bercanda berlebihan, jadilah sebagai refleksi mengingatkan diri pada kematian. Ziarah kubur jelang bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Dilansir dari berbagai sumber, ziarah kubur pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Fatawa Fiqhiyah Al-Kubro yang artinya, beliau, Ibnu Hajar, ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula perjalanan ke makam mereka. Mau lewat sini? Isi pagi. Iya, mangga-mangga Ibu. Amalannya buat anak saya. Terima kasih. Kenapa? Maafin saya Pak itu namanya. Sama-sama. Insyaallah sehat ya, panjang amin, umur. Amin. Ya diberkahi sama Allah. Amin. Sekarang ngurusin kuburan ini kan luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. Nanti kalau menjelang Ramadan itu luar biasa ya. Iya. Ramai sekali ya. Ini saya pas masyarakat itu. Jadi tradisinya memang harus ini ya, iya, bersih-bersih dulu, iya. Selain berdoa, iya. Satu keluarga rata-rata ya sini semuanya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ya mudah-mudahan jadi kuburan jadi apa ya, bersih iya. Dan iya. Banyak doa jadi. Yang masuk. Amin, amin, amin. Banyak doa yang masuk. Iya. Kan udah berapa orang yang mungkin jamaah ahli kubur, berarti kan kalau iya, jamaah itu betul, kan, betul. Iya pasti.
Kalau pasti sulam, kasaban, apalagi yang ditengokin langsung sama keluarganya, sebenarnya yang di sampingnya aja. Insya Allah. Ya kan ya, yang di sampingnya aja itu kalau jamaah kubur minal muslimin wal muslimat, mudah-mudahan itu. Insya Allah, insya Allah. Iya, dari sekian banyak orang. Kalau selama Ramadan biasanya pengajian dilakukan? Habis Ramadan, habis hari raya, hari kedua. Raya. Hari kedua, raya kedua. Selama 7 hari ya, Pak. Iya, 7 hari. Itu misi utama apa, mendoakan semua ya, ahli kubur. Ahli kubur yang ada di ada makam di ini. Makam ini. Subhanallah. 7 hari ya, full ya, itu 24 jam ya kalau enggak salah. Iya, 24 ya. Jam. Iya. Masyaallah. Iya. Iya, 24 jam. 24 jam ya. Iya. Ya, insyaallah nih jadi pahala yang luar biasa nih ya, ahli kubur karena kita selawat pada Rasulullah aja itu dihadiahkan pada ahli kubur. Insyaallah semua dapat dapat ampunan dosa semua yang ada di sini. Assalamualaikum. Salatullah salamullah. Yeah.